bersama Ki Hajar. Kita harus belajar. Halo, untuk seluruh pelajar di seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat mengikuti ajang Ki Hajar. Kita harus belajar tahun 2018. Jadikan teknologi informasi dan komunikasi bermanfaat untuk mendukung pembelajaran kalian semua. Bangun semangat belajar dan semangat berkompetisi. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Senang sekali saya Marta bisa menjumpai sahabat dalam kuis harian Ki Hajar 2018. Untuk bisa menjawab pertanyaan kuis, kalian harus menyaksikan tayangan berikut ini. Karena soal yang diberikan akan berhubungan dengan video tersebut. Selamat menyaksikan. Kembali lagi kita akan bahas tentang siklus hidrologi. Kita mengenal ada 3 macam siklus hidrologi ini, yaitu siklus pendek atau kecil, siklus sedang, siklus panjang atau besar. Siklus pendek atau kecil. Matahari memancarkan energi yang memanasi laut sehingga terjadi proses penguapan. Uap air yang terbentuk bergerak naik ke udara. Makin ke atas, suhu udara semakin turun. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi awan. Bila udara telah jenuh, awan akan berubah menjadi hujan yang jatuh di atas permukaan laut tersebut. Siklus sedang. Pada siklus sedang ini, ada pengaruh angin, yaitu uap air yang berasal dari lautan ditiup oleh angin menuju ke daratan. Di atas daratan, uap air membentuk awan yang akhirnya jatuh sebagai hujan. Air hujan tersebut akan kembali mengalir ke laut melalui sungai-sungai, selokan-selokan, ataupun permukaan tanah, dan sebagian meresap ke dalam tanah. Siklus panjang atau besar. Pada siklus panjang, uap air yang berasal dari lautan tertiup oleh angin ke atas daratan. Adanya pendinginan yang mencapai titik beku pada ketinggian tertentu menyebabkan terbentuknya awan yang mengandung kristal-kristal es dan turun ke bumi sebagai hujan es atau hujan salju. Salju menumpuk ke daratan akan membentuk gletser. Bila gletser mencair, akan mengalir dan masuk ke sungai. Selanjutnya akan kembali ke lautan. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Tadi telah kita saksikan tayangan yang sangat menarik. Nah, soal yang akan dibacakan berikut ini berhubungan dengan video yang baru saja kita saksikan. Simak baik-baik ya. Jenjang SMP, mata pelajaran geografi. Kode soal B52. Matahari memancarkan energi yang memanasi laut sehingga terjadi proses penguapan uap air yang terbentuk bergerak naik ke udara. Makin ke atas, suhu udara semakin turun. Siklus hidrologi apakah yang terjadi? A. Siklus sedang. B. Siklus pendek. Bagaimana sahabat? Kalian pasti sudah tahu jawabannya kan? Jawaban soal dapat kalian kirimkan melalui SMS ke 08111136728.
0811-1111-83. Sekali lagi, 0811-1111-36783. Dengan cara ketik PIN, spasi, kode soal, spasi, jawaban. Sekali lagi, ketik PIN, spasi, kode soal, spasi, jawaban. Contohnya, 208475 spasi B1 spasi C. Sedangkan untuk kalian yang belum terdaftar, kalian bisa mendaftar dengan cara ketik nama tanda pagar jenjang tanda pagar sekolah tanda pagar alamat sekolah tanda pagar provinsi. Sekali lagi, ketik nama tanda pagar jenjang tanda pagar sekolah tanda pagar alamat sekolah tanda pagar provinsi. Jenjang 1 untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Jenjang 2 untuk sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah. Jenjang 3 untuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah. Contohnya, Zahra Salsabila tanda pagar 2 tanda pagar SMPN 2 Surabaya tanda pagar Jalan Kepajen 1 tanda pagar Jawa Timur. Kirim ke 0811-1111-36783. Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat mengakses http://2/tve.kemdikbud.go.id/kihajar. Jangan lewatkan kuis harian Ki Hajar selanjutnya ya, hanya di Televisi Edukasi. Televisi yang santun dan mencerdaskan. Sampai jumpa!